bisa bersua jamu kembali di acara Babaliak ke Surau. Perjumpaan kita di udara Eko, semoga Allah berikan ridho, Allah berikan rahmat, sehingga apa yang kita pelajari malam hari Eko semua menjadi berkah. Nah, sana pandangan sadonyo, alhamdulillah acara ko terus anggara berkat karajo samo Radio Saman dengan PDU. Jadi jangan lupa dan sanak pandangan sadonyo untuk menjaga kesehatan. Nah, apalagi di masa pandemi ko tetap rutin olahraga dan minum PDU setiap hari. Nah, karena banyak di antara kawan-kawan kita, keluarga kita dan kesaksian-kesaksian yang alhamdulillah Allah berikan kesehatan setelah mereka rutin minum PDU. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama Radio Saman Suara Hati Penyejuk Jiwa dengan PDO Caspeng, acara Babaliak ke Surau Eko bisa terselenggara. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rasulur rabbina bil haqqi wa nudu antalkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Dan sanak pandangan sadonyo yang berbahagia di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita oleh Allah diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang luar biasa. Sehingga mungkin dengan nikmat-nikmat itu apa yang kita rencanakan, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Sampai hari itu kita semua masih dalam ridho Allah, masih dalam berkahnya Allah. Maka untuk itu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Karena syukur itu menunjukkan rasa terima kasih kita, rasa senang kita karena selalu dalam ridhonya Allah. Dan syukur itu pun menjadikan yang Allah berikan itu terasa nikmat. Sesuai firman Allah, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan kamu bersyukur maka nikmat akan aku tambah. Nikmat apa? Banyak nikmat yang patut wa syukuri, yang seharusnya wa syukuri setiap hari. Karena kan nikmat itu kalau dihitung-hitung enggak ada habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat itu enggak akan cukup dan enggak sampai lu ilmu kita. Bapak ibu dan sanak pandangan sadonyo bisa bayangkan, kita lahir sajalah, kita lahir oleh Allah diberi indera yang cukup, baik indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman. Padahal itu tidak pernah kita minta, itu kita syukuri. Karena ada orang yang lahir dengan indera yang kurang, ya, baik indera ada yang penglihatannya tidak normal, ada pendengarannya tidak normal, ada lisan yang tidak normal, bahkan ada akal yang tidak normal. Nah, kita tidak meminta untuk terlahir sempurna, tapi Allah berikan lahir sempurna. Kemudian setelah itu kita tidak pernah tahu bagaimana proses kita bisa menjadi badan kita itu sehat, tumbuh besar. Yang kita tahu hanya makan. Yang kita tahu hanya makan, mulai dari kita diberi makan, makanan yang bergizi dan sehat oleh orang tua, akhirnya kita bertumbuh tanpa kita memikirkan komposisinya. Bertumbuh kok apa yang perlu dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita tanpa kita tahu. Pun ketika kita telah dewasa, kita tidak pernah tahu apa yang kita tidak pernah ikut andil mengatur setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu diserap berapa oleh organ tertentu, kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu kita makan, Allah beri kesehatan. Yang penting kita perhatikan apa yang kita makan halal, dari rezeki yang halal, ya, dan disyukuri akhirnya Allah berikan kesehatan. Akhirnya tumbuhlah kita menjadi orang yang sehat. Badannya mungkin kalau laki-laki itu gagah, kalau padus itu rancak-rancak, molek-molek, itu tidak pernah ikut andil menjadikan itu. Itu nikmat.
Orang yang tumbuh misalnya sungguh iduangnya tidak pernah hanya mengatur komposisi makannya sehingga akan tumbuh sungguh indah. Itu nikmat. Kemudian bernapas, berapa banyak oksigen yang dibutuhkan oleh kita tiap hari, itu kita tidak pernah menghitungnya. Karena ketika itu berbayar rupanya sangat luar biasa. Awak tahu kasus kemarin ketika COVID itu meningkat. Nah, alhamdulillah Allah paring kita sudah masuk zona hijau. Mudah-mudahan lama-lama akan kondisi akan kembali normal. Nah, ketika kemarin Aponan menimpa saat pandemi puncak-puncaknya itu, kita tahu berapa biaya seseorang yang ketika dia di dalam kondisi krisis sangat membutuhkan oksigen, itu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli oksigen. Nah, sementara untuk orang-orang sehat, Allah siapkan oksigen di alam terbuka dengan sangat luas dan sepuas-puasnya. Itu juga kita syukuri. Nah, termasuk Hariko mungkin jago lalu, yaitu awak jago mencari bangun tidur, kaki bisa diangkat, tangan bisa bergerak, langsung ke kamar mandi, mandi, siap-siap sholat subuh, itu disyukuri. Karena banyak orang-orang yang jago, kaki itulah tidak bisa bergerak, tangan itulah susah diangkat, kepala itulah bayari ditengokan ke kanan ke kiri. Bahkan mungkin fisiknya bisa bergerak, hanya bisa bangun, mulutnya lah susah mengecek nambana. Sehingga setiapnya mengecek, orang bisa salah pengertian. Lah banyak yang seperti itu. Nah, iko nang perlu wa syukuri. Minum air putih, alhamdulillah, terasa nikmat. Karena disyukuri tadi. Makan nasi walaupun misalnya lauknya patai jo jariang, jo maco misalnya. Tapi karena dimakan dengan rasa syukur kepada Allah, alhamdulillah Allah beri kesehatan. Makan nasi itu terasa lamaknya. Iku luar biasa, sudah salah pernah. Itu yang menjadikannya nikmat. Nah, nikmat itu bertambah. Jadi dengan nikmat yang bertambah itu rasa bahagia itu timbul. Maka biasakanlah di awak kau syukur apapun yang awak terima. Kalau bisa mencari pandangan, bisa melihat pemandangan, bisa melihat sesuatu tuh masih fokus tuh disyukuri, itu luar biasa. Banyak orang-orang yang kalau penglihatannya lah tidak bisa lah. Atau bahkan sajaannya lain ya. Ini tidak pernah tahu itu dunia. Nah, itu dan cara pandangannya. Jadi itulah kebiasaan-kebiasaan syukur yang harus kita biasakan, yang harus selalu kita ucapkan. Sehingga apa yang Allah berikan itu terjadi nikmat. Menjadi nikmat. Karena itu yang Allah janjikan. Kan kadang-kadang kalau tidak, makanya ada semacam pituah mengatakan, carilah jalan no syukur. Cari ba'a caranya kita itu bisa bersyukur. Jadi kalau apa yang kita terima, apa yang kita rasakan itu selalu disyukuri tanpa mengeluh, tanpa enggak ada sedikit pun untuk berputus asa, itu Allah ridho. Kalau Allah ridho, sadu urusan kita tuh selesai, bapak-bapak, ibu-ibu dan sanak penengah sadunya di mana saja berada. Nah, itulah yang menjadikan hidup itu nikmat. Jadi, mensyukuri apa saja yang kata itu terima. Bahkan orang iman itu sakit pun menjadinya syukur. Karena dia tahu orang yang ketika 3 hari sakit baturi-turi inyo tidak mengeluh, inyo tidak berputus asa, inyo selalu bersyukur, bersangka baik kepada Allah, maka sebab sakitnya itu Allah apisa dosa-dosanya. Jadi nak donan sia-sia. Nah, secara ilmu kesehatan pun orang yang bersyukur, syukur itu kan rasa senang, rasa terima kasih. Orang karenanya senang, terima kasihnya bersyukur. Nah, akhirnya karenanya bahagia. Nah, bahagia itu mengeluarkan kecilnya itu hormon yang namanya hormon endorfin. Nah, endorfin itu adalah hormon bahagia. Nah, orang kalau udah mengeluarkan hormon bahagia, itu sangat baik untuk kesehatannya. Peredaran darahnya lancar, pikirannya nak bare. Maka orang-orang yang bersyukur tuh bisa, bapak-bapak, ibu-ibu dan sanak penengah, tengoklah orang-orang yang selalu bahagia, calik mungkonya tuh bahagia, tersenyum, apa ucapan-ucapan yang keluar dari mulut, alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, itu terpancar sinar atau aura yang menyejukkan dari mungkonya itu. Nah, itu juga akhirnya menjadi kesehatan. Karena
Kalau menurut ilmu kesehatan, salah satu nama membuai pola hidup sehat itu jangan berpikir hal yang bare-bare. Satu itu. Nah, kedua, ternyata penyakit menurut ilmu kesehatan yang paling utama penyebabnya adalah karena pikiran. Pikiran itu karena apa? Karena tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena inyo akan bersyukur, inyo menetapkan target tertentu untuk inyo bisa bersyukur. Misalnya kalau ambo lah gaji ambo 10 juta, ambo akan rajin sholat, ambo akan bersyukur. Inyo memberatkan dirinya surang, membatasi dirinya, inyo akan bersyukur ketika ikut dicapainya. Itu nang salah dan salah pandangannya, sadonya. Ambo akan sangat bersyukur, ambo akan sujud syukur kalau ambo lah balik rumah lah, balik kendaraan, kalau ambo lah berangkat haji, kalau jabatan ambo lah tinggi, kalau gaji ambo lah di angka sekian. Itu nan akhirnya menjadi orang itu tidak bisa bersyukur dan akhirnya menjadi pikiran, menjadi beban. Ketikanya istirahat itu kadangkala itu menjadi tuntutan di bawah alam sadar, sehingga berpikir barek dari otaknya, menguras energi. Akibatnya apa? Peredaran darah ke organ lain terganggu, darah tidak lancar, hormon bahagianya tidak pernah keluar, secara imunnya juga imunnya makin lemah. Nah, itu dasar penanya. Ternyata semua berkaitan. Jadi kalau pelajari hubungkan ilmu agama ke ilmu kesehatan, ternyata satunya nyambung. Kenapa Allah diperintahkan bersyukur? Nabi itu luar biasa bersyukurnya. Padahal Nabi hidupnya kalau dibandingkan sekarang, mungkin kita katakan orang yang miskin. Karena Nabi ketika pagi itu bertanya ke orang rumah, Aisyah atau bini-bini Nabi yang lain, ditanya adakah sesuatu untuk bisa dimakan? Ketika jawabannya indah ado, Nabi puasa. Tapi ketika ado baru Nabi makan. Dan praktek kehidupan Nabi Salamu beliau hidup itu tidak pernah keluarga Muhammad itu, keluarga Nabi itu tiap hari ada makanan. Tidak pernah. Jadi karena itu pun Nabi sebutkan dalam doa, jangan biarkan keluarga Muhammad tiap hari kenyang. Nabi juga gak mau hidup berlebihan. Nah, tapi Nabi bahagia, Nabi senang, Nabi syukur, sehingga Nabi sangat sehat. Nah, itu dan sanak panahnya sadonyo. Rupanya bahagia atau tidak, bagaimana kita mengelola hati kita, bagaimana kita memilih sikap terhadap apa yang kita punya, terhadap apa yang kita alami. Wala tahinu wala tahzanu ing kuntum a'launa antum alone in kuntum mu'minin. Ya. Jadi jangan susah, jangan payah, karena kamu adalah orang-orang yang beriman. Kalian itu adalah orang-orang mulia. Dengan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, ya. Di mana kita hidup jauh di zaman Nabi. Orang-orang bayangkan dan sanak pandangnya sadanya, orang-orang yang hidup ketika di zaman Nabi, bahkan ada yang menyaksikan mujizatnya Nabi Muhammad, tidak hanya menyaksikan atau menjumpai Nabi hidup, berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, tapi ada, bahkan ada yang menyaksikan mujizat. Dulu kan pernah orang-orang kafir itu meminta bukti kenabian Rasulullah SAW dengan cara bisa membelah bulan. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, Allah ijabah doa tersebut dan terbelahlah bulan menjadi dua. Itu disaksikan oleh orang kafir-kafir Mekah. Apakah itu langsung menjadikan mereka iman? Tidak. Karena inna huda hudallah wallahu yahtasu birahmatihi mayasha. Petunjuk itu milik Allah. Allah memberikan, mengkhususkan rahmatnya, petunjuknya kepada orang yang Allah kehendaki. Bahkan seorang Abu Talib, paman Nabi, dan merela menyerahkan nyawa hartanya untuk membela Nabi Muhammad, itu oleh Allah tidak diberikan hidayah dan sanak-saudaranya. Maka apunan kita kerajukan, apunan kita imani saat itu sesuatu yang luar biasa. Tidak menjumpai Nabi, tidak pernah hidup semasa Nabi,
bahkan telah hidup ribuan tahun setelah Nabi meninggal, tapi kita meyakini apa yang Nabi ajarkan, menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Itulah iman dan sanad pandangan sunnah. Itu juga disyukuri. Allah memberikan hidayah kepada kita. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Manusia itu terlahir di praktek hidupnya di dunia, mereka berjalan di tepi jurang neraka. Artinya, kapan punya meninggal, Allah akan langsung memasukkannya dalam neraka karena hidup dalam jahiliyah, hidup tidak menetap hidayah. Fa'angkotaku minna, lalu aku selamatkan pada kalian yang Allah kehendaki dengan Allah berikan petunjuk. Petunjuk Quran, hadis. Sesuai dengan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya adalah akan aku taati dan jadikan petunjuk firman Allah ini, kitabnya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang isinya tidak diragukan dan akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kalau itu adalah buku petunjuk, maka tidak mungkin kita bisa menjalankan petunjuk itu dengan benar tanpa kita tahu apa isi petunjuk tersebut. Maka disitulah letaknya dan sanak pandangan kenapa kita harus mengaji, yaitu baca makna dan keterangan. Kita baca ayat-ayat suci itu, kalam-kalam ilahi itu, menjadikan keimanan kita tambah dan kita maknai. Tujuannya untuk difahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah letaknya dan sanak pandangnya. Sadanya kita tidak pernah boleh berhenti mengajar.